Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqo jihadihi hatta tarakana 'ala al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anna illa halik sallallahu 'alayhi wa sallama tasliman katsira allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang nikmat tersebut jikalau seorang hamba menghitungnya niscaya dia tidak akan dapat menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Salat dan salam marilah kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit menyampaikan tentang korelasi atau hubungan antara puasa dan juga Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-29 sampai ke-30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina yatluna kitaballah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang artinya innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamu as-salah, dan orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan juga mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka yang telah diberikan Allah kepadanya sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semua tiga kelompok tadi mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan juga menambah karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, membaca Al-Qur'an dan juga puasa di bulan Ramadan adalah sangat erat kaitannya. Tidak bisa lepas antara puasa Ramadan dan juga membaca Al-Qur'an. Dalam ayat tadi disebutkan ada yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Sekarang kita di bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu membiasakan, mendawamkan membaca Al-Qur'an. Bahkan para ulama terdahulu ketika sebelum datangnya bulan Ramadan, para sahabat dan para ulama itu menyiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Menyiapkan dari jiwa raganya dan juga amalan-amalan ibadah yang bisa meningkatkan ketika datangnya bulan Ramadan. Maka sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita semua, seberapa besar, seberapa banyak usaha kita, persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Maka kalau misalkan kita ketika bulan Ramadan ini
tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat mengamalkan amalan-amalan soleh dan juga amalan-amalan sunnah, maka sangat sangat rugi, bahkan celaka kata Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, marilah kita dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Musnad Ahmad. Al-Quran, as-siyam wal-Quran yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad bahwa Al-Quran dan juga puasa di bulan Ramadan itu akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Terkhusus lagi orang yang membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabihi, ya, akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Ini adalah suatu ganjaran, suatu pahala, suatu balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang selalu membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau kita hatinya sedang kotor, hatinya tidak bersih, sedang galau, sedang gundah gulana, apakah dengan membaca Al-Quran bisa mengobatinya? Kira-kira bisa atau tidak, Bapak Ibu? Bisa. Penjelasan para ulama, ya, mengenai orang yang hatinya sedang tidak stabil, ya, hatinya tidak tenang dan juga tidak bersih, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, ya, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Dan dalam kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi disebutkan bahwa afdhalu dzikri qira'atul Qur'an, sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca Al-Qur'an. Sekarang saya pernah mengajar di suatu perusahaan di Jakarta Selatan. Ketika itu ada seorang bapak-bapak menghampiri saya bertanya, "Mas, mohon maaf, kenapa kok saya susah sekali membaca Al-Qur'an?" Ya. Terbata-bata sekali. Setelah saya tanya, "Bapak, mohon maaf, Bapak baca Quran nih setiap hari atau bagaimana?" "Saya itu baca Quran paling tidak ya seminggu sekali." Subhanallah, ya. Dan itu pun biasanya baca kalau enggak malam Jumat atau Jumat pagi baru baca. Ya, selebihnya enggak pernah baca Quran satu ayat pun. Maka ngeluh, kenapa saya susah sekali membaca Al-Quran? Inilah penyebabnya. Orang yang selalu lisannya membaca Al-Quran, dengan izin Allah, ketika dia membaca Al-Quran itu akan dimudahkan dan dilancarkan. Ya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ganjaran atau pahala bagi orang yang membaca Al-Quran itu sangat besar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau dikalkulasikan menjadi
3 × 10 jadi 30 kebaikan yang didapat seorang hamba ketika membaca Al-Quran. Ada lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, "Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Hadis ini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalamnya, maksudnya mahir tersebut kata para ulama adalah orang yang dia paham tajwidnya, paham isinya, dan juga dia menyampaikan kepada orang lain apa yang dia baca, apa yang dia hafal. Ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan juga taat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Wallazi yaqra'ul Qur'an," dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, "wa huwa yatata'ta fihi," dan dia terbata-bata ketika membacanya, "wa huwa 'alaihi syaqun," atau dalam riwayat lain disebutkan "wa huwa 'alaihi syadidun," ya, dia mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan dan kesusahan ketika membaca Al-Qur'an, "falahu ajron," maka baginya dua pahala, yaitu pahala membacanya dan pahala kesulitannya. Inilah ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya jika dia serius, dia bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Maka saya berpesan pada kesempatan kali ini untuk diri saya sendiri dan juga untuk jemaah sekalian, usahakan setiap hari membaca Al-Quran. Jangan sampai lewatkan hari kita membaca Al-Quran, minimal 1 juz. Kalau tidak bisa setengah juz, kalau nggak bisa juga 1/4 juz, 5 halaman. Kalau nggak bisa juga 1 halaman setiap hari. Kalau nggak bisa juga 1 ayat. Nggak bisa juga, maka pertanyakanlah pada diri kita sendiri, seberapa besar, seberapa banyak dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kita sulit sekali untuk meluangkan waktu membaca Al-Qur'an. Maka ini menjadi teguran dan nasihat bagi kita semua, jamaah sekalian. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah menjanjikan begitu besar pahalanya, apalagi orang yang beribadah, orang yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Begitupun orang yang bermaksiat, ya. Makanya para ulama itu membagi 2 kelompok orang menghadapi bulan Ramadan itu ada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama mereka yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, kelompok kedua mereka yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, sekarang posisi kita itu di mana? Kenapa yang senang? Senang karena pada bulan Ramadan semua amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu banyak amal soleh yang bisa dikerjakan, bahkan kita bekerja mencari nafkah, membantu orang lain, semua bernilai ibadah. Ya, jika kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya jauh lebih besar dibanding bulan lainnya. Kelompok yang kedua, orang yang sedih, ya. Mereka sedih datangnya bulan Ramadan, kenapa? Karena mereka yang terbiasa dengan maksiat kepada Allah tidak bisa melakukan maksiat karena mereka tahu akan dilipat gandakan dosanya. Ya, itu orang yang sedih. Itu para ulama menyebutkan dalam ada beberapa kitab yang menyebutkan tentang 2 kelompok ini. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang pertama, yaitu kita gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan juga dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan juga mengumpulkan kita di jannah, yaitu Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi fisabil haq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.